Penonton, hadirin, paslon, dan juga netizen, kini kita sampai pada segmen penghujung. Di akhir ini, kami masih punya pertanyaan krusial tentang pendidikan yang sebenarnya sudah sempat disinggung sedikit oleh salah satu pasangan calon. Hadirin, inilah sesi ke-6. Pertanyaannya, akan diajukan pertama kali kepada paslon kedua. Fakta menunjukkan bahwa tawuran dan konflik horizontal antar kelompok di Jakarta masih cukup sering terjadi. Berarti ada yang perlu diperbaiki dari sisi muatan pendidikan utamanya ke arah pembentukan karakter. Selain itu, besarnya alokasi anggaran pendidikan ternyata belum mampu mendorong kualitas lulusan yang mampu bersaing bahkan untuk tingkat regional sekalipun. Hal ini muncul dari hasil survei beberapa lembaga internasional yang Dimaksudkan sebagai pertanyaan dalam waktu dua menit, sampaikan langkah konkret yang akan Anda lakukan beserta indikator keberhasilan yang ingin dicapai dalam waktu tertentu untuk menjawab tantangan pembentukan karakter siswa serta mengejar ketertinggalan mutu lulusan di DKI Jakarta. Pasangan calon kedua, silakan mengenai pendidikan yang kami perlu lakukan sekarang adalah bagaimana membuat angka partisipasi murni itu meningkat. Makanya kemarin tahun bandingan kita sudah naik lebih tinggi daripada nasional. Kita juga terus melatih para guru, sehingga kita harapkan lima tahun ke depan kita bisa masuk 30 besar dari sistem yang ada di dunia. Ini yang kita akan kita lakukan, terus terus sertifikasi. Nah bagi kami sebagai penutup, kami memiliki visi, misi, program Semua terukur dengan angka Sebetulnya bagi kami Kami suka debat seperti ini Kami mengharapkan ada masukan-masukan yang baru Yang baik untuk kami memperbaiki Jika kami diberikan kepercayaan kembali Tapi terus terang deh Tadi saya mencatat beberapa hal Banyak sekali hal yang disampaikan itu Bukanlah sesuatu hal yang baru Misalnya ketika mengatakan mesti ada pusat olahraga, pusat budaya. Kami telah menyelesaikan 188 lokasi ruang publik terpadu ramah anak lengkap dengan pusat olahraganya. Ketika Pak Anies mengatakan tidak berani menutup Alexis. Wah kami sudah menutup stadium dan miles. Begitu ketemu narkoba kami tutup. Dan disayangkan ketika Pak Buas cukup dekat dengan saya kirim surat kepada Pak Anies waktu jadi Menteri Pendidikan. Untuk kerjasama masuk ke dalam kurikulum anti-narkoba ditolak dari Pak Menteri waktu itu. Ini juga sedikit masalah. Nah jadi bagi kami, tentu perjuangan kami, jadi gubernur DKI itu bukan hafalan, bukan juga retorika. Ini membutuhkan visi misi yang terukur dan dikerjakan, diimplementasikan. Karena itu perjuangan kami ini belum selesai. Kami ikut ini untuk apa? untuk minta izin kepada warga DKI supaya kami menyelesaikan perjuangan kami yang belum selesai ini. Baik, itu tadi jawaban dari paslon kedua. Dari pendukung paslon kedua. Ingat kita masih punya Kesempatan untuk paslon yang lain, saya berikan kesempatan kepada paslon ketiga dalam waktu dua menit. Sampaikan langkah konkret yang akan Anda lakukan beserta indikator keberhasilan yang ingin dicapai dalam waktu tertentu untuk menjawab tantangan pembentukan karakter serta mengejar ketertinggalan mutu lulusan di DKI Jakarta. Begitu kita berbicara mengenai meningkatkan mutu pendidikan, maka bukan hanya sekedar. Persekolahan, tentu sekolah harus dibereskan. Tapi jangan lupa visi menjadi penting. Tadi dikatakan visinya penting. Visinya bicara tentang tadi saya catat. Perut, otak, dan dompet di sana tak ada moral, di sana tak ada karakter, di sana tak ada nilai. Justru yang mau kita bangun adalah iman, takwa, akhlak. Karena yang dibutuhkan bagi masyarakat Indonesia adalah pendidikan yang menumbuhkan karakter moral dan karakter kinerja. Karakter moral artinya jujur, ikhlas, tuntas, beriman. Tetapi karakter kinerja, kerja keras, kerja tuntas. Pendidikan bukan sekedar penyiapan kepekerjaan. Pendidikan bukan sekedar angka partisipasi. Pendidikan adalah soal menumbuhkan akhlak, menumbuhkan karakter. Karena itu yang kita lakukan di sekolah akan ada program penumbuhan karakter. Tapi yang tidak kalah penting di lingkungan. Kita akan tetapkan lingkungan menjadi lingkungan belajar. Maghrib sampai isya bagi yang muslim mengaji. Jam 7 sampai jam 9 kita akan gunakan menjadi jam belajar bagi seluruh peserta didik di Jakarta. Anak-anak belajar dan kami akan undang Para profesional, para mahasiswa, mari turun ke kampung-kampung. Jadilah saudara bagi adik-adikmu, bimbinglah mereka belajar di sore hari. Dan apa yang terjadi, membangun karakter, membangun akhlak, bukan program. Membangun karakter menjadi gerakan sekota ini akan tumbuh, karakternya akan tumbuh menjadi kota, di mana warganya merasakan kebahagiaan. Karena satu sama lain saling menunjukkan karakter yang mulia. Kepemimpinan tak hanya fokus pada material, tapi fokus pada moral bangsa. Manis waktu habis. Ya. Kini giliran kami berikan kepada paslon pertama dalam waktu 2 menit sampaikan langkah konkret yang akan dilakukan beserta indikator keberhasilan yang ingin dicapai dalam waktu tertentu guna menjawab tantangan pembentukan karakter serta mengejar ketertinggalan mutu lulusan di DKI Jakarta. Saya suka sekali pertanyaan ini. Bagaimana membangun karakter Jakarta, masyarakat Jakarta? Sebelum kita jauh berbicara tentang program, kurikulum, Sekolah pendidikan formal, terlebih dahulu lihatlah diri kita sendiri sebagai pemimpin harus bisa menunjukkan memiliki karakter yang baik, yang bisa menjadi contoh yang baik, menjaga harmoni, toleransi di atas perbedaan, menjaga persatuan tanpa harus menjadi homogen. Ini adalah kekuatan bangsa kita, ini adalah kekuatan Jakarta kita, kita ingin menjadi kota, ingin menjadi bangsa yang benar-benar. Memiliki karakter yang kuat, karakter yang unik, tidak harus kita serupa dengan karakter negara, bangsa, atau kota lain di dunia. Jakarta adalah Jakarta, dan disinilah kita ingin melalui pendidikan, melalui pemberdayaan komunitas, kita ingin terus membangun moralitas, ahlak, dan juga karakter manusia Jakarta yang semakin baik dan unggul. Ingat, abad 21 adalah abad yang ultra kompetitif. Kita tahu, globalisasi, kemajuan teknologi, informasi, dan lain sebagainya meniscayakan warga Jakarta yang kompetitif, yes. yang bisa beradaptasi dan bisa menghadapi berbagai tantangan. Tidak hanya di Jakarta, di nasional, tapi juga di kawasan Asia Tenggara, Pasifik, bahkan dunia. Kita bisa, kalau kita berbuat yang terbaik, dan sekali lagi ada goodwill, dan contoh yang baik dari pemimpinnya, bersama-sama kita bisa. Dan ini sekali lagi membutuhkan kesadaran dari semua pihak dan tadi ditanyakan parameter indikatornya apa yang jelas negara kita adalah the third largest democracy in the world negara terbesar demokrasi ketiga setelah India dan Amerika Serikat yang jelas apabila warga kita benar-benar mematuhi demokrasi dan meyakinkan bahwa negeri ini panglimanya adalah hukum bukan kekuasaan Bagus, terima kasih pendukung Paslon 1 harap tenang Harap tenang, kita masih ada satu pertanyaan terakhir. Saya akan lanjut. Minta perhatian para paslon ini adalah pertanyaan terakhir, pertanyaan pamungkas. Harap tetap dijawab dengan konkret dan tidak normatif. Jawaban pertama saya berikan kesempatannya kepada paslon 3. Bapak-bapak dan ibu, semua paparan tadi pastinya untuk menunjukkan bahwa Anda adalah kandidat yang paling tepat memimpin Jakarta. Jika memang nanti Anda yang terpilih untuk menerima amanah selama lima tahun, siapkah Anda untuk tidak tergiur tawaran ataupun bujukan maju menjadi capres atau cawapres di tahun 2019? 30 second, 30 detik untuk menjawab. Silahkan paslon ketiga. Ketika kami mendapatkan tugas untuk menjadi calon gubernur di Jakarta, maka ini adalah amanat untuk dituntaskan dan amanat dari Bapak Prabowo, dari Bapak Sohibul Iman adalah memimpin Jakarta tuntas lima tahun. Bukan sekedar memimpin barangnya, tapi membangun akhlak karakternya dan membuat Jakarta bersatu dalam kebinekaan. Itu yang menjadi amanat yang akan kita tuntaskan selama lima tahun. Wakinya habis Pak Anies dan Pak Sandi. Baik, pertanyaan yang sama diajukan kepada Paslon 1. Jika memang nanti Anda terpilih menerima amanah selama lima tahun, siapkah Anda untuk tidak tergiur tawaran ataupun bujukan maju menjadi capres ataupun cawapres tahun 2019? Silahkan. Kami ada di sini untuk berkompetisi, mendapatkan kesempatan, kesempatan untuk membuktikan bahwa kami bisa memperjuangkan warga Jakarta. Inilah mengapa kita semua hadir di sini. Saya pikir sudah jelas, kami akan fokus dengan strategi untuk memenangkan Pilgub DKI Jakarta ini. Dan kami ingin sekali didengarkan oleh rakyat bahwa program-program yang kami tawarkan benar-benar akan menjadi solusi bagi masyarakat Jakarta secara keseluruhan. Terima kasih. Bagus, Bu Silvi, terima kasih. Kita berikan pertanyaan yang sama. Harap tenang, harap tenang, hadirin. Kita berikan waktu yang sama 30 detik kepada paslon kedua. Jika memang nanti jika memang nanti Anda yang terpilih menerima amanah selama 5 tahun, siapkah Anda tidak tergiur tawaran ataupun bujukan maju menjadi capres atau cawapres tahun 2019? Silakan. Jiwa raga kami, pikiran kami kita curahkan untuk warga Jakarta. Kami adalah pelayan warga Jakarta. Dengan tulus kerja kami untuk Jakarta. Kita ingin menjadikan Jakarta satu ibu kota yang bisa dibanggakan oleh republik ini, oleh anak negeri ini. Oleh karena itu, perjuangan belum selesai. Kami ingin lima tahun lagi ngabdi untuk Jakarta. Waktunya habis Hadirin, inilah akhir dari seluruh debat perdana Pilkada DKI Jakarta memilih gubernur dan wakil gubernur. Kita tepuk tangan untuk semua paslon dan kita semua. Baik, sebentar, silahkan duduk dulu, silahkan duduk dulu, para paslon. Kita tahan, kita tahan, pendukung paslon, kita tahan. Dari jawaban serta argumen para paslon, Anda bisa menilai mana yang terbaik untuk memimpin Jakarta. Kalaupun belum bisa, ditahan, ditahan pendukung para paslon, kita tadi sudah sepakat di awal ya, kita sudah sepakat di awal. Kalaupun Anda belum bisa menentukan, Anda masih punya waktu karena akan ada dua debat lagi, yaitu tanggal 27 Januari dan 10 Februari tapi siapapun yang terpilih untuk memimpin Jakarta yang harus dikedepankan adalah menghormati perbedaan pendapat serta mengusung Jakarta yang teduh bagi semua. Dan ini tentunya juga berlaku bagi netizen yang harus lebih bijak menggunakan jari jemarinya. Untuk itu, untuk itu saya mengundang para pasangan calon untuk turun guna menegaskan soal komitmen damai sama proses pilkada ini berlangsung. Silakan. Para paslon turun dan kemudian boleh saling bersalaman sekarang menunjukkan komitmen damai mewakili KPU DKI Jakarta dan stasiun televisi penyelenggara TV One. Net TV dan Jampos TV, saya Kusra mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Pastikan tanggal 15 Februari Anda menggunakan hak pilih untuk menentukan pemimpin yang mampu membawa Jakarta menjadi lebih baik lagi. Selamat malam, terima kasih. Terima kasih.